told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jumpa lagi dengan semua Harja. Ini kambing yang mengandung atau hamil 5 bulan 1 hari. Hari malam ini ya, 5 bulan sehari. Ini induknya kacang. Oke, anaknya terlalu besar. Coba nengok. Tak ada nampak kaki. Yang ada nampak kepalanya. Jadi kita nengok sekejap lagi bagaimana, apakah benar kepala duluan ataupun tidak. Oke, kita tengok. Bobo, iya, langsung dia tidur. Setelah itu kita nengok, iya, benar sangat, ini kepala duluan. Dan ini 5 bulan 1 hari, apakah jantan atau betina? Mungkin jantan. Ini kepalanya kita tekan ya, seperti itu. Anda jangan gelisah, dengan gundah. Ini kepala duluan, tidak punya kaki. Oke, kaki masih di dalam karena induknya kecil. Jadi ya seperti ini. Jangan panik, yang penting caranya. Nah, coba nengok, ini kan kepalanya. Kalau kita panik mungkin tewas. Setelah melahirkan kita goyang karena tadi kepalanya agak terjepit. Jadi kita bersihkan. Setelah kita bersihkan semuanya biar aman dan nyaman. Yang penting caranya, walaupun kepala duluan, walaupun pantat duluan, yang penting caranya kita hadapi dengan pelan-pelan ya, jantan. Setelah itu kita ajarin dia menyusui ya. Setelah itu kita ajarin dia biar pandai. Ini telinganya bengkok, nanti kita kita jadikan biar nggak bengkok lagi. Saya selalu pakai debu. Oke, di tali pusatnya debu. Nah, kita ajarin ini dulu.
Yang penting caranya. Oke. Ini telinga agak bengkok. Kita nanti luruskan biar mantap telinganya. Yang penting caranya. Semuanya ada cara. Selama saya beternak baru kali ini saya mendapatkan kambing lahir kepala duluan. Tapi alhamdulillah karena kita tidak panik dan tidak takut, mungkin alhamdulillah cepat. Yang penting caranya. Kita ajarin dia. Ah, telinganya bengkok.